Kenapa kamu pengen kerja di sini? Standar, Mbak. Saya mau cari sesuap nasi. Kalau cuma mau cari makan, monyet di hutan juga cari makan. Ngerawat orang jompo itu susah loh. Bukan hal yang mudah. Yakin kamu bisa? Silakan pulang. Om Ahusudo itu kan sudah pikun, suka berhalusinasi. Semenjak perawat yang terakhir itu pergi, gak ada yang ingat untuk guntingin kukunya. Fatal kan jadinya? Tolong kamu guntingin kukunya Oma sekarang ya. Halo. Saya Elena Wardoyo, pemilik panti ini. Maya. Silakan duduk. Maaf ya atas sikapnya gendis. Mencari perawat itu memang gampang. Tapi pekerjaannya itu yang tidak gampang. Butuh kesabaran untuk merawat dan menjaga para manula seperti orang tua kita sendiri. Apa kamu siap? Siap, Bu. Saya yatim piatu. Saya pasti menganggap mereka seperti orang tua saya sendiri. Jangan panggil saya ibu, Mbak aja udah cukup kok. Oke, kalau begitu kamu hari ini bisa mulai kerja. Selamat bergabung ya, Maya. Terima kasih, Mbak. Sudah dikasih kesempatan. Kamu bisa tempati kamar nomor 5. Lalu di sini kamu akan pakai seragam, jadi kamu bisa koordinasi langsung dengan gendis, oke? Baik, Mbak.
Ini seragam kamu. Pastikan rambut kamu selalu tertutup supaya steril. Selalu berikan pelayanan terbaik karena mereka sudah dititipkan kepada kita. Setelah selesai ganti baju, temui saya di kamar 8. Mbak, maaf. Apa ada perawat lain selain kita di sini?